Setelah bertandang di markas Madura United, skuad PSM Makassar kembali terbang ke Makassar Sabtu 1 April 2023. Para supporter pun siap untuk menyambut kedatangan pahlawan mereka PSM Makassar. Puasa gelar kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia sepanjang 23 tahun akhirnya disudahi PSM Makassar di musim 2022-2023. Status juara Liga 1 2022-2023 dipastikan milik PSM Makassar setelah mereka sukses menumbangkan Madura United pada laga pekan ke-32 Jumat 31 Maret 2023 malam. Bertandang ke Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, tim PSM Makassar menang meyakinkan atas tuan rumah Madura United 1-3. Atas kemenangan itu, tambahan 3 poin untuk PSM Makassar sudah melebihi dari jumlah poin yang tak mampu lagi dikejar oleh tim manapun peserta Liga 1 lainnya. Dan total, kini PSM Makassar mengoleksi 72 poin dan masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Para pesaingnya seperti Persib Bandung di posisi kedua saat ini memiliki 59 poin dan menyisakan 3 pertandingan terakhir. Skuad Persib Bandung gagal menambah raihan poin mereka setelah takluk dari Persija 2-0 di laga yang dimainkan pada Jumat 31 Maret 2023. Sementara Persija di posisi ketiga mengoleksi 57 poin dan juga masih memiliki 3 pertandingan tersisa. Di laga pekan ke-33, PSM Makassar masih harus mainkan pertandingan away di markas PSIS Semarang, Kamis 6 April 2023. Dengan menyisakan 5 hari lagi, skuad PSM Makassar pun memilih kembali ke Makassar. Ewako PSM Makassar selamat menjadi juara BRI Liga 1 musim 2022-2023 setelah puasa gelar selama 23 tahun.